cuma ada di film-film saja gitu. Wih, keren. Nah, saya riset-riset lagi, berapa harganya? Wah, ternyata itu harganya puluhan ribu dolar. Sedangkan kalau kita lihat statistik kaum disabilitas di Indonesia, kebanyakannya mereka termasuk kelompok ekonomi rendah. Gitu. Nah, jadi siapa yang ingin membantu mereka? Jadi saya ingin membantu mereka. Gitu. Jadi ya, saya ingin mengurangi dari harganya puluhan ribu dolar, bagaimana menjadi tantangan saya supaya aksesibel teknologi prostetik menjadi aksesibel untuk semua orang di dunia gitu ya, bukan hanya di Indonesia saja. Operasiannya sangat sangat sulit. Nah, jadi mereka tuh harus pertama kalau udah beli tidak bisa langsung pakai. Kalau ingin pesan mereka harus ke laboratoriumnya dulu, lalu ya pelatihan, lalu tiap orang sarafnya itu berbeda-beda di lengan itu. Jadi harus konfigurasi dulu berbulan-bulan. Iya, sama tim dokter ya dikonfigurasi. Jadi ini sarafnya di mana yang paling aktif. Jadi ribet. Lalu untuk pelatihannya berbulan-bulan, sangat sangat sulit sekali. Apalagi kalau yang disabilitas itu sudah dari lahir, akan lebih sulit lagi. Ya. Nah, kalau yang ini gimana? Nah, jadi kalau saya ingin yang sangat simpel sekali sistemnya, beli, pakai, langsung jadi. Nah. Jadi akhirnya saya pikir-pikir apa ya alternatifnya daripada menggunakan sensor otot. Nah, jadi akhirnya saya menggunakan sensor tekanan, yaitu FSR di situ, force sensitive resistor. Jadi resistor sensitif terhadap tekanan. Jadi kalau untuk sensor tekanan bisa dipasang di bagian tubuh mana saja, tapi rekomendasi saya di ibu jari kaki. Ya karena ya supaya lebih mudah juga. Ya. Jadi bedanya kalau mereka butuhkan waktu bulan-bulan, kalau saya beli dalam waktu 3 menit atau 20 detik atau kurang sudah bisa langsung beradaptasi lancar menggunakan. Ya, ini sekarang baru mempunyai fungsi utama dari tangan, yaitu menggenggam. Kekuatan genggamnya itu 4 kg, jadi mungkin cukup untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Ada fitur yang tidak dimiliki oleh lengan yang di pasar. Fitur waterproof itu yang paling penting. Kalau ini bisa waterproof. Iya, ini waterproof kalau yang saya ini. Jadi dengan harga 35 dolar saja, produksinya itu waterproof, kapasitif.